memang sukatan yang saya masak untuk keluarga. Jadi saya bagi masak dalam ini sama juga. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan tempat kedua kami daripada Perbadanan Putrajaya, daripada Hotel Pas Grande, daripada Perlis, daripada Kementerian Wilayah Pertuan, daripada Ugiasan Laya membantu saya untuk masak 4 periuk bubur lambuk untuk Dan. Satu periuk ni lebih kurang dalam 250 lah akan kita edarkan. Dan kalau satu periuk dan 250 lebih kurang dalam 1,000 insyaAllah kita akan edarkan kepada rakyat yang ada di Putrajaya ini. Dan program ini kita telah buat pada minggu lepas di Presin 3 dan hari ini di Presin 14 di Pasar Ramadan Putrajaya. Ini merupakan program yang kedua. Yang pertama sekali, mula-mula kami cuba masak di Hotel Pas Grande di mana kami dapat buat 4 kilo juga, dan di situ kita dapat menyediakan untuk 1,200 dan kita telah mengedar-edarkan kepada PPR di sekeliling, bukan PPR, sekeliling Putrajaya di taman-taman dan di presin-presin yang ada dalam Putrajaya. Sukarelawan ni sukarelawan tempatan daripada Hotel Pas Grande dan daripada PPJ dan daripada wilayahku, dan tak tinggalkan juga orang Perlis mai tolong menyediakan persiapan untuk masak bubur lambuk. Dan hari ini agak special pasal kemarin Nuzul Quran, kami hari ini buat wajib buat kuluk kucai untuk kita bagikan kepada mereka yang ada di Pasar Ramadan Presin 14 ini. Resepinya macam biasa, tinggal mungkin saya buat sesuatu satu periuk tu mengikut masakan tangan saya sendiri. Tapi saya tak ada kurang. Kalau saya nak sediakan satu periuk, 5 kilo beras, 5 kilo daging, 3 kilo santan, 3 kilo bawang. Jadi memang sukatan yang saya masak untuk keluarga. Jadi saya bagi masak dalam ini sama juga. Dan kita edarkan kepada mereka ini untuk mereka merasa masakan bubur lambuk Tok Dan ini yang dimasak oleh saya dan rakan-rakan yang ada sebagai sukarelawan. Minggu lepas sukarelawan Privo daripada Rumah Prihatin membantu, dan hari ini juga adalah juga 2-3 orang untuk bantu saya. Bubur lambuk ni lazimnya memang saya buat selalunya di Perlis setiap bulan Ramadan. Memandangkan Datuk Sri menjadi Menteri Wilayah, jadi saya ingin cubalah masak di Putrajaya ni. Dan insyaAllah kami akan buat pula di apa nama tu di wilayah, dan kami nak bagi rasa dulu depa boleh makan ke tidak, sedap ke tidak. Pasal masakan bubur lambuk ni ada yang berbeza-beza. Tapi yang saya punya, saya letak ikan kering, ikan talang yang saya buat sendiri daripada Perlis, goreng, tumbuk dan masuk dalam periuk saya ni. Dan saya ingin bagi mereka ni rasa. Dan pendapat-pendapat mereka yang lain, mereka kata berlainan, alhamdulillah. Dan insyaAllah lah kita akan terus membuat kerja-kerja sukarelawan untuk menyantuni rakyat yang ada di Putrajaya ini. Alhamdulillah, minggu lepas bila kami buat, beratur orang nak merasa bubur lambuk Tok Dan ini. Dan ada yang tak pernah makan tapi minta sampai nak balik tiga apa tupperware. Saya kata ambil lah, kalau sedap mai pula hari ini. Dan mereka pun tahulah pasal hari ini merupakan kali yang kedua saya masak bubur lambuk di Presin 14. Kalau ada permintaan, saya akan turun masak bersama dengan tim saya yang ada. Di mana kebersihan dipastikan, SOP kena jaga, dan ya itulah seelok-eloknya pasal kita nak bagi makan pada orang kan. Saya tak mau saat lagi makan pula nanti sakit perut pula menyebabkan kita tak jaga kita punya SOP. Saya harap bubur lambuk Tok Dan ini dapat diterima oleh penduduk yang ada di Putrajaya. Memang selalunya di Perlis saya memang buat tiap-tiap hari 4 periuk, tiap-tiap hari dalam seminggu. Jadi kita akan edarkan di tiap-tiap masjid ke anak yatim. Dan hari tahun ini bulan Ramadan yang pertama saya buat, insyaAllah lah. Kalau ada permintaan saya akan teruskan. Membagi makan kepada apa nama tu rakyat di bulan Ramadan, pahala dia begitu besar. Jadi saya pun bersama-sama dengan kawan-kawan menyantuni mereka dengan cara memasak dan memberi makanan kepada mereka. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Kementerian Wilayah Pertuan. Terima kasih kepada PPJ. Terima kasih kepada Yayasan. Terima kasih kepada Pas Grande. Terima kasih kepada orang Perlis yang kemarin turun daripada Perlis hari ini ada bersama kita. Terima kasih kepada wilayahku, tim wilayahku. Dan terima kasih kepada rakyat kerana sudi merasa bubur lambuk Tok Dan yang dimasak oleh kawan-kawan saya dan kawan-kawan. InsyaAllah, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan kita akan jumpa lagi di Ramadan next year.